Torekah, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang pikeun nyorang relokasi pedagang kaki lima di Jalan Tampomas di sorang ngaliwatan audiensi. Tapi nalika prak-prakan sawala dipaju, sakumna pedagang medal sila dina eta audiensi. Kana kaayaan sarupa kitu teh matak nguciwakeun Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan. Balukar rancang relokasi para PKL di Jalan Tampomas, Kabupaten Sumedang, ditolak ku para pedagang. Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, anu kungsi ngadeg-dega pasar, nyorang mangpirang tarekah pikeun ngolo para pedagang sangkan leah pindah ka pasar sandang. Salah sahijina ngaliwatan sawala atawa audiensi jeung para PKL. Tapi nalika audiensi dipaju, para pedagang rea anu medal sila naringgalkeun eta audiensi. Kayan sarupa kitu teh ngabalukarkeun Wakil Bupati Sumedang ngarasa kuciwa karena sikap para pedagang kaki lima. Wakil Bupati Erwan Setiawan nandeskeun, daek teu daek, suka teu suka, para pedagang kaki lima kudu pindah poe Senin kiwari. Tolong paham saya, dari hati ke hati kita sedang bicara. Apa yang menjadi keinginan para pedagang? Apa yang menjadi permasalahan selama ini? Belum beres, belum selesai. Mereka ketakutan oknum-oknum ini. Akhirnya membubarkan. Saya dengan Pak Bupati, saya akan koordinasi dulu dengan Pak Bupati dan Pak Dandim dan Pak Kapolres untuk ini langkah lebih lanjut. Tapi sudah dipastikan, saya pastikan saat ini juga dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim, paling lambat Senin kita lakukan. Diki Guntara, Bandung TV.